Oke, teman-teman semua, welcome back my channel Moke Flores. Kali ini kita dalam rangka pengerjaan meteran listrik, dan di sini di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman tentang bagaimana cara menyambung kedua kabel NYA dengan cara yang baik dan benar dan kuat. Oke, simak videonya sampai habis. Kita ini mau kemana? Moke Flores. Oke, cara pertama kita kupas kedua kabel. Seperti ini. Oke. Ya, ini saya ajarkan tekniknya saja. Ya, ini memang kabel sudah lama ya, makanya berwarna hitam. Dan ini kabel yang baru beli tadi. Jadi, cara pertama kita lipat ujung kabel ini seperti ini. Nah, oke, ini pun sama. Jadi begini. Seperti ini. Lalu seperti ini. Seperti ini. Iya. Nah, bagian sini kita pelintir putar. Jadi kita ajarkan kepada pemirsa yang belum tahu. Nah, ini biar sapi satu ekor tarik tidak putus dia. Oke, setelah demikian isolasi. Isolasi. Oke, setelah disambung seperti itu kita beri isolasi. Kita rapikan dengan isolasi. Iya, betul sekali, Ma. Betul sekali. Langsung terbagi. Petir. Oke. Demikian teman-teman cara penyambungan kabel yang baik, benar dan kuat. Jadi seperti itu tutorial singkatnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share ya kalau bila video ini bermanfaat untuk teman-teman bagikan. Terima kasih dan selamat siang.